Hai guys, jumpa lagi di channel saya ini ya guys. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengekstrak file ya guys. Biasanya kalau orang-orang yang pada mengupload filenya ke internet atau cloud, biasanya dia akan semisal ukurannya besar, otomatis dia akan mengkompresnya. Nah, tugas kita adalah untuk mengekstraknya dari kompresan tersebut. Oke, kali ini sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga tombol like, komen, dan share ya guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian download aplikasinya yang ada di Play Store, yaitu adalah aplikasi ZArchiver ya guys ya. Nah, seperti ini, langsung saja kita klik ZArchiver-nya. Nah, ini adalah aplikasi ZArchiver-nya ya guys. Karena saya sudah mendownload, jadi nanti langsung saya buka saja. Untuk kalian yang belum mendownload, bisa kalian download dulu, setelah itu kalian buka ya guys. Oke, langsung saya buka. Tampilannya akan seperti ini ya guys ya. Untuk yang di sebelah kiri ini ada tulisannya memori perangkat, itu adalah memori internal kalian. Kalau yang untuk SD card adalah untuk memori eksternal kalian. Oke, saya akan memberi contoh ya guys. Untuk contohnya saya taruh di bagian memori perangkat. Kita masuk saja ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file seperti ini ya guys ya. Ini adalah file berformat zip atau berekstensi zip. Bagaimana cara kita mengambil filenya di dalam ekstrakan tersebut? Yang pertama kita coba kita cek dulu. Kita klik satu kali seperti ini. Kita bisa mengintip di dalam ekstrakan tersebut itu ada apa ya di dalamnya. Kita bisa lihat. Nah, seperti di dalamnya adalah seperti ini ya guys ya. Di dalamnya adalah seperti ini, ada folder-foldernya seperti ini. Nah, caranya adalah kita klik saja, bisa kita pilih bagian ekstrak di sini ya guys. Untuk ini langsung saja kita klik oke, otomatis akan keluar seperti ini ya guys. Untuk filenya yang ekstrakan tadi adalah file yang sebelah sini. Nah, itu tadi. Untuk yang bagian atas ini adalah file yang sudah diekstrak. Contohnya seperti ini ya guys ya. Jadi kita bisa mengeluarkan ekstrakannya dari di dalam file zip tadi. Oke, caranya sangat mudah dan simpel sekali ya guys ya. Oke, untuk tutorialnya seperti itu saja. Untuk kalian yang pada bingung untuk mencari bagaimana cara mengekstrak, ini adalah cara yang paling simpel sekali ya guys. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya guys. Terima kasih.